guys, welcome to channel Kutu Coklat. Dan kali ini kita akan mereview hero baru yang ada di Mobile Legends, yaitu, bentar guys, gue lupa namanya. Nih, mari kita langsung lihat aja sama-sama. Dia role-nya itu assassin dan namanya adalah Joy. Ini dia karakternya, dan di sini gue udah punya skin terbarunya dia ya. Jadi setiap kali Mobile Legends rilis hero baru itu belibet banget gue guys. Jadi dia ngeluarin skin juga ya. Jenisnya nama skinnya itu Felin Ranger. Oke, mari kita langsung lihat aja seperti apa hero ini. Dan yuk, mari kita langsung saksikan. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya. Dan di sini guys, gue memakai hero Joy dan gue bermain bersama dua teman gue ya. Ada Chia dan ada Echot. Mereka berdua lagi di tempat gue juga. Nah, ibu negara. Maaf guys. Iya, guys. Lah, ini ngapain Esme-nya? Astaga. Oke. Wah, nge-lag, guys. Waduh. Saya harus perlahan-lahan. Okay. Waduh, saya dikeroyok guys. Ini Joy itu hero nya benar-benar harus ini ya, mainin skill 2 guys. Nice. Jadi pertama-pertama gue pakai itemnya ini dulu guys, sepatu cooldown. Nextnya gue bikin one kali ya, WON. Kakimu mulai bergerak. Iya. Oke, datang bala bantuan. Jadi aman. Oke, ini loh. Kita bantuin dulu nih turtle guys. Wis, nice sekali. Wis, dikejar-kejar tuh. Ya udah, kita bersihin dulu di atasnya cepet biar bisa dipush. Oke. Hehehe. Recall. Sabar, saya di atas juga dikeroyok. Waduh. Saya kabur dulu guys. Di atasnya parah nih. Barbar. Diseroyok banget. Wah, Joy-nya sih enak nih, Joy musuh guys. Recall dulu.
Kita bantuin dulu guys yang di situ. Mati kau. Balik dulu guys. Takut di kroyok tar gua di atas lagi. Gimana nih Moskov kita? Waduh, mayan tuh. Susah nih Hans, musuhnya. Harus hati-hati nih. Waduh. Oke, gue majuin dulu mic gue guys. Nah, widih, gitu ya joinnya ya. Oke, kita grinding dulu guys. Aku tidak pernah kehilangan irama. Sabar Hans, jangan war dulu Hans. Gila, orang-orang metong. Oke, okay, nice. Bisa menang gua guys lawan Joy-nya. Kaki mulai bergerak. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Daripada diambil musuh. Ih, takut. Oke. Push dulu deh atasnya, kok kayak gitu. Cicil, cicil. Kabur. Pasti saya diincer di atas. Enak aja. Tiga, dua, satu.
Kabur. Susah banget ya. Oke. Gila. Kita harus main late game ini, Hans. Hans, main late game aja, Hans. Saya datang, Hans. Keren banget sih, Hans. Cinta adalah bagian dari keluarga. Aku harus selalu melindungi. Halo. Wah, mereka di ini nih. Halo. Bukan gua. Kok gua yang salah sih? Oh, Joy itu asik guys, kombonya itu dari skill 2 nya sih. Waduh, kabur. Wah, asem. Dapat timing dia guys. Susah. Kombonya sih skill 2 guys. Kalian harus skill 2 dulu, kena musuh 4 kali baru tuh bisa ulti. Awas, hati-hati. Ayo. Oke, mati. Oke, nice. Nice. Ayo kita menangin. Ayo pukul. Nah. Bisa menang juga, guys. Gila. Nice. Tapi Joy musuh itu ngerti main juga, guys. Sumpah. Oke, guys. Gimana menurut kalian tentang hero baru Joy kali ini? Kalian tinggal komen aja di bawah. Yang pasti hero ini cukup OP di awal-awal. Karena biasanya Muntun keluarin hero tuh OP-OP, guys. Dan emang gameplaynya ini cukup seru ya. Dimana kalian itu di skill 2-nya itu gak bisa kena CC kalau misalkan kalian pakai di jangka waktu nge-sat-set. Dan ada ultinya juga yang cukup sakit dan area. Jadi emang agak sulit ya. Karena ada shield-nya juga. Terus ada skill satunya juga buat nambahin move speed-nya dia. Terus pas di skill 2 juga dia bakal lebih kenceng larinya. Banyak lah. Pokoknya kalian tulis komentar kalian di bawah. Dan thank you banget guys yang udah nonton video ini dari awal sampai sekarang. Jangan lupa guys dikasih like-nya, di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa guys untuk subscribe. Bagi yang belum subscribe, biar kalian gak ketinggalan dengan konten gua selanjutnya. Kita akan ketemu lagi di next video. Dadah!